Wa idza dan apabila kunta adalah kamu fihim di dalam atau di tengah mereka fa aqamta maka lalu kamu mendirikan lahumu bagi atau bersama mereka as-salata salat faltaqum maka hendaklah berdiri qaifatun segolongan minhum dari mereka ma'aka bersama kamu wal ya'khudhu dan hendaklah mereka menyandang aslihatahum senjata mereka fa idza maka apabila sajadu mereka telah sujud fal yakunu maka hendaklah mereka pindah. Min dari waraikum belakang kalian wal ta'ti dan hendaklah datang ta'ifatun segolongan ukhra yang lain lam belum yusallu mereka salat fal yusallu maka salatlah mereka ma'aka bersama kamu wal ya'khudhu dan hendaklah mereka mengambil hidrohum kewaspadaan mereka wa aslihatahum dan senjata mereka wadda ingin allazina orang-orang yang kafaru mereka kafir lau sekiranya taghfuluna kalian lengah an dari aslihatikum senjata kalian wa amti'atikum dan harta benda kalian fayamiluna maka mereka akan menyerbu alaikum atas kalian mailatan serbuan wahidatan satu sekaligus wala dan tidak junaha berdosa alaikum atas kalian in jika kana adalah bikum dengan kalian azan kesusahan min dari matorin hujan au atau kuntum kalian adalah mardo sakit an bahwa tadu'u akan meletakkan aslihatakum senjata kalian wa khudhu dan ambillah hidrakum kewaspadaan kalian inna sesungguhnya allaha Allah a'adda dia menyediakan lil kafirina bagi orang-orang kafir azaban siksa muhinan menghinakan fa idza maka apabila qadaitumu kalian telah menyelesaikan as-salata salat fadhkuru maka ingatlah allaha Allah qiyaman di waktu berdiri wa qu'udan dan di waktu duduk wa ala dan di atas atau waktu junubikum berbaring fa idza maka apabila itma'nantum kalian telah merasa aman fa aqimu maka dirikanlah as-salata salat inna sesungguhnya as-salata salat kanat adalah ia ala atas al-mu'minina orang-orang yang beriman kitaban suatu kewajiban mauqutan ditentukan waktunya wala dan janganlah tahinu kalian berhati hina atau lemah fi dalam ibtighai mencari atau mengejar al-qawmi kaum atau musuh in jika takunu kalian adalah ta'lamuna kalian menderita sakit fa innahum maka sesungguhnya mereka ya'lamuna menderita sakit kama sebagaimana
ta'lamuna kalian menderita sakit, wa tarjuna dan kalian mengharapkan, mina dari Allahi Allah, ma apa yang la tidak yarjuna mereka harapkan. Wa kana dan adalah Allahu Allah aliman maha mengetahui, hakiman maha bijaksana. Inna sungguh kami anzalna telah menurunkan ilaika kepada kamu al-kitaba kitab bilhaqi dengan kebenaran, bilhaqi dengan kebenaran, litahkuma supaya kalian mengadili baina di antara annasi manusia. Bima dengan apa aroka memperlihatkan padamu Allahu Allah, wala dan janganlah takun kalian menjadi lil khainina bagi orang-orang yang khianat, khasiman penentang.